Okey hangpa, untuk cendela 2336 baru sampai ready stock buat masa sekarang hangpa. Ni cara-cara untuk pemasangan dia. Pastikan barang semua kena lengkap lah. Apa yang susun atas meja ni semua kena ada. Okey hangpa, first kali dia ada ikat kabel tie tu lah. Hangpa gunting buang dia. Di sini untuk gantung kristal. Okey hangpa, ni holder lah. Holder ni untuk pemasangan bak lah. Dia mai tak sama siap lah wire dia. Hampa satukan dia boleh tak? Hampa satukan hitam, hitam, putih, putih. Okay, bila siap disatukan, ada wire kuning ni, hampa bahagi dua lah. Hampa bahagi putih satu, hitam satu. Yang wire kuning ni untuk kekaren lah. So dia ada bagi penutup dia sekali lah. Warna merah tu orang panggil connector kun. Hampa pulas dia, lepas tu hampa botik hitam. Kemas sikit lah, tak bagi dia kena body lah wire dia. Bila dah siap apa semua tu, hampa masukkan dia naik ke atas. Bila dah cucuk naik ke atas, bila wire dah siap, hampa pastikan dia okey lah. Sebab yang hampa sambung tadi tu semua dah okey apa. Bawah hampa simpan dan menutup dia ke bawah tu, hampa tutup dengan skru dia balik. So siap lah. Okay, untuk yang kedua ni tempat gantung kristal lah. Dia ada bagi besi dia 4 batang besi. Okey, hampa kunci semua 4-4 tu. Lepas siap tu hampa tangkuk dia di bawah lah. Di bawah dia tu ada 4 skru juga. Hampa pastikan dia kunci ketat lah. Untuk gantung kristal kena kemas sikit lah. Bila dah siap semua ni, koyak stiker. Hampa koyak stiker semua keliling. Bila dah siap semua tu, hampa dah koyak. Okey, kita masuk part 3 untuk pasang rantai. Pastikan rantai tu ada kain lah, sebab nak cantik kan. Hampa masukkan kain. Lepas tu bila hampa dah buka-buka tu, hampa cakok. Cakok dia balik, hampa lock balik lah. Lepas tu wire hampa masuk dalam rantai untuk cantik lah. Lepas tu hampa tutup dengan kain, so wire tu takkan nampak. Wire tu tak nampak, dia akan cantik lah. Dah ada siap apa semua. Tu kaki dia yang atas sekali lah. Yang saya pegang ni kaki yang atas sekali. Bila dah siap, apa kunci je kat atas tu. Bila dah siap semua, apa cek balik lah. Apa yang apa buat tadi, takut ada masalah apa kan. Yang ni part keempat lah. Keempat ni apa kena koyak stiker juga, sebab nak pasang kristal dia yang tepi tu. Dia ada dua, dia ada kecil dengan besar. So untuk yang pertama tu, hampa ambil kristal kecil, hampa masukkan besi ke dalam tu, lepas tu hampa kunci di belakang dia. Yang ni kristal yang besar. Dia ada dua lah, dia ada kecil dengan besar kristal. Tu cara-cara dia. Okey, yang ni kristal bawah pula. Kristal bawah dia macam ni cara pemasangan. Okey, bila dah siap semua, hampa dah pasang kristal, dia akan jadi macam ni. Lawa tak lampu yang hampa pasang tu? Okey, cantik macam ni. Ni design baru lah hampa. Dah ready stock. Kalau hampa nak boleh je PM kami, CK Lighting Online Store. Okey, kita jumpa next video seterusnya. Bye bye.